Para nelayan di Desa Kuta Karang, Kecamatan Cibitung, Pandeglang, Banten, dihebohkan seekor ikan hiu tutul yang terdampar di Pantai Kampis. Sayangnya, saat ditemukan hewan raksasa tersebut dalam kondisi sudah mati. Hiu tutul tersebut diperkirakan memiliki panjang hingga 10 meter. Sebagian tubuh hiu sudah tampak terkelupas diduga akibat dimakan hewan kecil. Keberadaan hiu tutul ini menarik perhatian warga meski bukan pertama kalinya terjadi. Warga rencananya akan mengubur bangkai hiu tutul di sekitar pantai. Mungkin itu gejala mabok atau apa gitu. Pak, itu rencana itu mau dikubur di mana itu, Pak? Rencana sih, rencana masyarakat sih mau dikubur di ini, katanya di lokasi. Diduga penyebab terdamparnya hewan raksasa tersebut akibat adanya perubahan habitat berkaitan dengan atau adanya perubahan zona migrasi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.